القول ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kapuas, Bapak Kepala Haji Muhammad Nafian Nur MM, yang terhormat Bapak Kepala Kementerian Agama Kapuas, Bapak Haji Ahmad Zahruni MAP, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kapuas yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Hajah Sri Setia Utami, yang terhormat Pengurus Pusat Asosiasi Kesehatan Haji Indonesia Bapak Dr. Haji Firdaus Yusuf Rusdi MPH dan Bapak Dr. Haji Joko Cahyono. Yang terhormat para ketua organisasi profesi di Kabupaten Kapuas, baik dari Ikatan Dokter Indonesia, PPRI Kapuas, kemudian Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia Bapak Elvi, dan seluruh tamu undangan serta para hadirin peserta seminar yang kami muliakan. Izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan beberapa hal sebagai laporan dari pelaksanaan kegiatan ini. Kita ketahui bersama bahwa ibadah haji adalah merupakan salah satu rukun Islam yang hanya diwajibkan satu kali dan untuk mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Istitoah merupakan satu hal yang sangat mutlak dalam pelaksanaan ibadah haji. Dan ibadah haji sendiri adalah merupakan wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah haji juga merupakan sebuah ibadah yang merupakan ibadah fisik, di mana fisik yang prima dan kesehatan yang baik merupakan salah satu faktor penentu dari kelancaran pelaksanaan ibadah ini. Sementara dari tahun ke tahun, tantangan dalam bidang kesehatan jamaah haji semakin besar tantangannya, semakin berat. Pertama karena jumlah jamaah yang semakin tahu semakin meningkat, kemudian banyaknya jamaah haji yang berisiko tinggi, lansia, kemudian latar belakang etnis, kondisi fisik juga mempengaruhi mental. Ditambah lagi perbedaan antara negara kita Indonesia dengan Arab Saudi, baik itu perbedaan lingkungan sosial, budaya, bahasa, yang paling ekstrim bahkan adalah perbedaan musim, musim dingin dan musim panas yang sangat ekstrim. Dan apabila kita untuk tahun saya dapat informasi dari Bapak Dr. Firdaus, musim panas di untuk haji itu baru akan terakhir tahun 2027 dan suhunya sangat ekstrim sampai di atas 40-50 derajat bahkan. Dengan berbagai tantangan tersebut, maka bidang kesehatan jamaah haji, kesehatan haji merupakan satu hal yang sangat memerlukan perhatian yang serius, baik pemantauannya harus berkesinambungan, perhatian,
pengkajian terhadap masalah yang dihadapi. Semuanya itu diperlukan untuk mengambil suatu kebijakan yang tepat dan terarah. Menyadari hal tersebut, maka kami sebagai tenaga kesehatan yang dulu pernah tergabung dalam petugas kesehatan baik pusat maupun daerah, merasa tergerak untuk ikut serta berperan aktif dalam upaya meningkatkan kesehatan jamaah sebagai salah satu syarat istiqoah jamaah haji. Melalui Asosiasi Kesehatan Haji Indonesia ini, sebagai sebuah organisasi yang berupaya mengembangkan cabang ilmu kesehatan haji yang dipelajari dan dalam aspek kedokteran kesehatan, diharapkan dapat menjadi wadah bagi kami untuk berperan aktif dalam upaya meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan peningkatan pelayanan kesehatan haji serta meningkatkan profesionalisme seluruh anggota kesehatan yang terdiri dari berbagai unsur, baik dokter, perawat, analis kesehatan, radiografer, nutrisionis, teknisi elektromedik, rekam medik, apoteker, tenaga teknis kefarmasian, sanitarian, dan profesi kesehatan yang lainnya. Adapun pada hari ini, Bapak Wakil Bupati, kami mengadakan seminar pada hari ini dengan tema petugas kesehatan haji yang sigap, handal, amanah, responsif, dan inisiatif, yang siap memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam mengawal istiqoah kesehatan jamaah haji Indonesia. Kegiatan hari ini diikuti tidak hanya kami dari tenaga kesehatan, Pak Wakil Bupati dan hadir sekalian, tapi juga diikuti oleh para peserta dari masyarakat umum. Ada sebagian jamaah haji yang ikut juga, kemudian ada juga yang belum, insya Allah akan menjadi jamaah haji di tahun-tahun berikutnya. Nah, kemudian kami berharap semoga kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Selain itu, kami juga melaporkan bahwa kegiatan ini tidak hanya dihadiri oleh warga Kapuas. Dari data yang ada pada kami, ada peserta datang dari Pulang Pisau, dari Palangkaraya, bahkan dari Muara Tewe. Dari Kabupaten Selatan ada dari Tanjung Tabalu, Yogyakarta, Solo, serta Amun Tanjung Sungai Utara, Barabaya juga ada. Tadi saya ketemu dengan teman peserta dari Kandangan, dari Rantau, Tapin, kemudian Martapura, dan juga dari Banjarbaru, dari KKP Banjarmasin juga hadir di sini. Alhamdulillah, kita lihat ruangan terisi dengan penuh. Saya berharap mudah-mudahan ini kegiatan hari ini bisa memuaskan Bapak Ibu yang hadir di sini. Dalam kesempatan ini juga saya mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besar kepada Bapak Wakil Bupati Kapuas atas dukungan beliau, baik secara moral maupun juga bantuan dalam fasilitas tempat penyelenggaraan dan penginapan yang diberikan kepada kami. Ya, semoga Allah mengalami kebaikan yang diberikan kepada kami. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Komnas, kemudian dari kesehatan yang sudah turut hadir saat ini. Ini membesarkan hati kami akan adanya dukungan terhadap organisasi ini, sehingga kedepannya kita bisa bersama dengan jauh lebih baik. Terakhir, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pembicara, baik dari pusat, Bapak Dr. Haji Firdaus dari KKHI Pusat, kemudian nanti sebentar lagi kita akan juga datang jadi Kepala Puskes Haji, Bapak Dr. Eka, kemudian masih di perjalanan, kemudian pembicara kita yang juga kita panggilkan Dr. Hajah Riset yang Utami, Dr. Hajah Sabila, kemudian Bapak Muhammad Salahuddin. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dan Ibu sampaikan
Bapak Ibu sekalian. Terakhir, sebagai penutup, seperti ada pepatah, tiada gading yang tak retak. Dengan kerendahan hati, kami, panitia dan segenap pengurus, memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan kami apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini terdapat banyak kekurangan. Semoga Allah memudahkan langkah-langkah kita berikutnya. Inna shiratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.